Dispun mengatakan bahwa rokan hulu harga karet 11 mun untuk di tingkat UPK bongkar 14.000. Dispun Provinsi Riau telah meliris melaporkan mengenai harga bahan olahan karet rakyat bongkar di beberapa unit pengolahan dan pemasaran bongkar UPB di berbagai kabupaten kota di Provinsi Riau. Dispun mengatakan bahwa harga karet di tingkat KUB Bima Sejahtera Kampar harga bongkar masih tetap sama Rp13.000 per kilonya, tidak mengalami perubahan. Untuk di Kabupaten Rokan Hulu harga karet Rp11.765 per kilo. Sedangkan untuk harga bongkar di tingkat petani KUB Rokan Hilir Rp12.100 per kilo, tidak mengalami perubahan dari harga minggu yang lalu. Kalau di tingkat Afahur harga bongkar sebesar Rp13.450 per kilonya, turun Rp150 dari harga minggu lalu. Namun, untuk di tingkat UPB Sumber Makmur, harga bongkar di tingkat UPB dibanderol Rp11.000 per kilo, tidak berubah dari harga minggu lalu. Selanjutnya, harga karet di tingkat kelompok tani Getah Tender Masjid Al-Ikhlas Pembinaan Bumdes Desa Petani Bengkalis harga bongkar Rp14.700 per kilo, tetap sama dengan harga minggu yang lalu.